بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita bisa kembali melanjutkan uh, membahas surat Yusuf yang membahas surat Yusuf Dan pada episode yang sebelumnya, kita sudah sampai pada ayat ke-14. Nah, sedikit uh, mengulangi uh, apa yang sudah kita bahas tadi. Bahwasannya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sejatinya adalah orang-orang yang yang baik. Ya, sejatinya orang-orang yang baik, yang dalam kasus ini uh, tergoda oleh bisikan Shelton, tetapi tetap bisa menekan setan yang tadinya setannya menyuruh membunuh Nabi Yusuf setan yang itu bisa dikalahkan sampai pada satu titik hanya membuang Nabi Yusuf salam, atau e, menjadikan Nabi Yusuf jauh dari ayahnya ya jauh dari ayahnya yaitu Nabi Yaqub alaihissalam bahasa kita lebih tepatnya mengasingkan saudaranya jadi saudaranya diasingkan Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub wa awhayna ilahi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke, ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf a.s., engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Baiklah ini kita bahas ayat yang 15. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibawa oleh saudara-saudaranya ya Dibawa, diajak pergi, bekerja Tetapi dalam siasat mereka nanti Nabi Yusuf disuruh bermain Mereka lah yang bekerja Mereka sepakat masukkan ke dasar sumur Al-Quran tidak menceritakan bagaimana cara mereka memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dasar sumur tapi berdasarkan ayat-ayat sebelumnya, tentu mereka tidak akan melakukannya dengan kasar, karena ada rasa kasih sayang yang besar sebetulnya di hati kakak-kakaknya. Ya, ada rasa kasih sayang yang yang besar. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur. Nah, apa yang terjadi di dalam sumur? Maka di dalam sumur Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Wahyu pertama kali yang diterima Nabi Yusuf alaihissalam adalah ketika berada di dalam sumur. Ketika dibuang oleh saudara-saudaranya. Wahyu ini apa? Ahli tafsir mengatakan wahyu yang saat itu adalah wahyu yang sifatnya ilham. Wahyu ini diberikan langsung ke dalam hati Nabi Yusuf alaihissalam sebagai ilham. Seperti diberikannya wahyu kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ya ke dalam hati. Uh, apa ini bedanya? Wahyu Ilham dengan bisikan-bisikan hati ini yang mungkin kita mau bertanya, ya, bedanya apa ya? Ilham sama bisikan hati. Jadi, kalau Ilham itu dari dalam berbicara keluar dan sifatnya kuat, tidak bisa ditolak oleh apapun. Dikasih seribu alasan, dia akan keluar dengan kuat, dan sifatnya adalah kebaikan. Dia sifatnya kebaikan. Beda kalau pikiran, lintasan. Kalau lintasan itu datang pergi, datang pergi. Khawatir itu lintasan baik. Wah saya pengen berangkat umroh tahun ini. Enggak ada, tahun depan, tahun depan. Oh beli rumah dulu deh, beli rumah dulu. Umrohnya dua tahun lagi. Nah, itu lintasan. Jadi lintasan ini datang pergi, datang pergi, datang pergi. Itu lintasan. Tapi kalau sifatnya ilham, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari dalam keluar dengan kuat dan sifatnya tidak berhenti terus menerus ya ke satu titik kebaikan ya satu titik kebaikan dan jelas didengar oleh oleh jiwa ya didengar oleh jiwa dan itu harus ditaati nggak bisa ditolak nggak bisa dilawan itu ilham hanya orang-orang yang pernah mendapatkannya yang bisa menjelaskannya dengan benar ya kalau tidak pernah mendapatkannya ya susah mau mau menjelas, menjelaskan bisanya menyampaikan teoritis. Saat itu Nabi Yusuf Alaihissalam di dalam sumur mendapatkan ilham. Nah, pelajaran pertama yang mau saya sampaikan malam hari ini adalah ilham itu didapatkan Nabi saat mengalami hal yang gak enak. E, Nabi saat itu belum jadi rasul, ya, belum jadi rasul ketika di sumur. Didapatkannya saat mengalami hal yang tidak enak, dibuang, diusir oleh saudaranya sendiri. Coba bayangkan bagaimana perasaan anak kecil ini umur 12 tahun Nabi Yusuf Alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, ya gelap, nggak ada lentera, nggak ada cahaya, nggak ada lampu, dan tidak seperti zaman sekarang mungkin ada orang dimasukkan di tempat yang gelap tapi dia pegang handphone masih bisa berinteraksi dengan dunia luar. Tetapi eh, yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam beliau sendiri sempit ruangannya, gelap, air di bawahnya, bersama air ya, bersama air. Garis bawah lagi ya, banyak hal besar itu didapatkan ketika seseorang berada dalam susah. Jadi banyak hal besar itu didapatkan oleh seorang ketika dalam keadaan terpuruk. Banyak hal besar itu didapatkan oleh seorang ketika didolimi. Ya, ketika lagi didolimi, maka dia mendapatkan hal yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala karunia ilahi. Nah, pelajarannya. Kalau suatu saat ya, kita mengalami hal yang nggak enak, jangan berpikir yang nggak enak. Ya, jangan berpikir yang nggak enak. Tapi berpikirlah bahwasannya ada karunia ilahi yang besar yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saya. Dari mana kamu tahu? Dari Al-Quran. Yang mana? Yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan kisah-kisah Nabi yang lain. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam saat tidak berdaya di dalam sumur, Nabi Yusuf Dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama mengatakan hiburannya itu adalah dengan dikasih tahu e, kamu akan menceritakan perbuatan mereka ini ya kepada mereka sementara mereka tidak menyadarinya. Ada pula yang mengatakan di dalam sumur didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam ya, dan menyampaikannya kamu nanti akan menjelaskan perbuatan mereka ini kepadamu nanti sementara mereka tidak mengetahuinya tidak menyadarinya. Artinya apa? Don't worry, jangan khawatir, kamu akan selamat, ya, kamu akan menang, mereka akan mendatangi kamu semua, kamu tidak akan berpisah, kamu akan bertemu dengan mereka. Allah Ta'ala sudah menjamin pada Nabi Yusuf alaihissalam, kamu akan selamat dan kamu akan menang. Ini hiburan dari Allah Ta'ala. Pelajarannya apa? Jadi kalau kita dalam susah dan kita berpegang pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengirimkan tuh hiburan. Allah akan mengirimkan kabar gembira. Allah akan mengirimkan tanda-tanda kemenangan kepada orang yang sedang menghadapi masalah tersebut dan sedang didolimi wahum la yasurun kapan itu nanti ya nantinya kapan saat sudah menjadi menteri menjadi pejabat nanti bukan sekarang waktunya lama ya waktunya lah lama di sini ada pelajaran bahwasannya orang-orang yang soleh orang-orang yang baik itu ya orang-orang yang didolimi uh, mendapatkan kemenangan itu tidak serta merta. Jadi kebaikan itu akan datang bertahap sampai pada puncaknya, sampai pada puncaknya. Beda dengan keburukan. Keburukan itu datangnya langsung, bleng. Ya, datangnya langsung terus selesainya cepat. Itu keburukan. Tapi kalau kebaikan untuk orang-orang soleh ini datangnya bertahap, bertahap, semakin lama semakin naik. Ya, kebaikannya semakin memuncak. Ya, semakin memuncak, dan sampai akhirnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala.